Salam happy, semoga kalian happy terus ya. Nah sekarang kita mau coba tuker poin di McDonald's. Gimana caranya? Ikutin cara Mami. Gimana Mi? Nih, jadi kan kita tuh punya aplikasi McDonald's ya teman-teman. Coba deh, dibuka dulu dari awal. Wih, poinnya banyak. Nah, ini aplikasinya nih. Oh, ada danda, promo, McDelivery, restoran, dan lain-lain kan? Iya, jadi kita pilih yang Promo. Nah kan kita dapat poin 64. Terus jadi pengen tuker yang 50 poin nih, McSpicy. Ya udah, ditekan deh. Terus pencet tukar. Aktifkan. Langsung deh kita scan. Makan di sini atau bawa pulang nih? Kita tulisnya bawa pulang. Nah, keluar barcode tinggal kita scan deh. Turunan dikit. Ah. Keluar tuh. Nah, ini pesanan kita nih, teman-teman. Kita beli McSpicy. Harganya kena di 1 rupiah ya, Det ya. 1 rupiah ya. Udah jadi kita cuman bayar McSpicy cuman bayar 1 rupiah sama take away charge 2000. Jadi 2000 1 rupiah udah dapat McSpicy. Rasanya pesanan. Bayar di sini. Oke, geser ya. Pencet angka 8. Udah berhasil ya? Ya, kita coba lagi yuk. Iya. Promo. Ya kan? Nah, mana nih? Wow. Yang mana? Ini ya. Boleh, coba gimana caranya? Tuh. Pencet, tukar. Aktifkan. Oke. Dapat barcode kan? Mm-hmm. Nah, kita scan di sini, ini scan. Oke. Ya, nggak bisa. Oh, satu-satu. Harus satu-satu. Iya, sayang. Oh iya, hati-hati, nak. Kakak Iris, Abang Alan. Ini bayarnya gimana nih? Langsung aja berarti. Nih, lihat pesanan saya. Terus? Tidak. Pencet tidak. Tidak. Nah, itu kan. Kena take away, kan? Selesaikan pesanan. Bayar deh. Mau bayar pakai apa? Bayar di kon di sini. Hey. Oke. Okay. Sekarang kita tinggal nunggu ya. Iya. Mana tadi stroke? McSpicy yang harga normalnya berapa ini? Sekitar 40.000-an ya. 45-an. 45-an cuma 2.000. Yuk. Apa itu? 2.000 perak. McSpicy. Terus kentangnya mana? Itu kentang. Wow, 3 ya? Yoi. Yuk. Udah. Nah. Let's go, thank you. Ya, teman-teman. Ini kan udah bisa tuh pesan sendiri di layar. Untungnya juga sekarang dapat poin ya, Kak ya. Wow, apa itu? Jadi jangan lupa ke McD ya dan dicobain tuh. Jangan lupa juga di like, share dan subscribe. Jangan lupa juga tombol loncengnya ya. Salam happy, semoga kalian happy terus ya. Bye. Nah, teman-teman, kalian pasti pada penasaran kan? Emang bisa ya kalau beli McD dapat poin? Bisa. Caranya kalian jangan lupa download dulu aplikasi McDonald's. Terus, setiap kali kalian mau jajan ke McD, kalian buka aplikasi tersebut, pilih penawaran, terus baru deh ditukerin. Jadi, setiap kalian beli sesuatu yang ada di penawaran aplikasi tersebut, kalian bisa dapetin poin. Lumayan banget kan kalau poinnya dikumpul-kumpulin, kalian bisa tukerin deh. Kayak Mami nih hari ini, semua jajanan yang hari ini kita jajani itu dari poin loh.